Hai semuanya, kalau kemarin aku bikin sayap, nah sekarang aku bikin hiasan untuk kepalanya. Ini bisa untuk karnaval ataupun juga untuk fashion show ya. Langsung saja kita ke cara membuatnya. Tapi sebelumnya, ini aku kemarin kan bikin dari bunga akasia. Nah sekarang aku bikin dari bunga yang aku bikin sendiri dari pita satin ya. Dan bahan lainnya yaitu ada bandu dan juga kabel tis. Nah caranya ini kita siapkan bandu, kemudian kita kasih kabel tis seperti ini ya. Ini aku masang kabel tisnya dari tengah terlebih dahulu, baru ke sisi kanan dan juga sisi kiri ya. Untuk jumlah kabel tisnya ini kurang lebih berapa kurang tahu ya, pokoknya kalian kira-kira aja secukupnya kalian pengennya seberapa banyak kabel tisnya, itu terserah kalian saja ya. Nah kurang lebih seperti ini setelah dikasih kabel tis ya. Nah langkah selanjutnya ini aku gunting di bagian ujung karena menurut aku kabel tisnya ini terlalu panjang, jadi ini aku potong. Ini juga motongnya acak ya, ada yang panjang, pendek, dan ada yang sedang juga gitu. Nah sekarang kita mulai untuk merangkai di atas kabel tis ini ya. Itu aku mulai dari yang paling bawah, ini dasarnya, ini aku mulai dari kasih daun anggur artificial seperti ini. Ini aku menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah ya. Jadi daripada nggak dipakai, aku kreasikan lagi bahan-bahan ini untuk bikin sesuatu yang kiranya itu bagus gitu ya. Dan ini juga bunga mawar, mawar satin. Ini pernah aku bikin juga ya, karena aku kayaknya kok begitu apa udah nggak kepake gitu ya. Jadi aku jadikan suatu kreasi lagi, aku bikin bandul ini ya. Untuk cara membuat bunga satinnya ini, bunga mawar satin, ada di deskripsi ya, nanti aku kasih linknya. Nah setelah kita merangkai bunga selesai seperti ini ya, kita tambahkan lagi manik-manik atau mutiara ini di atas kabel tisnya ya. Ini warna merah dan warna putih, ukurannya tidak sama, biar nanti ada variasinya gitu ya, biar bandunya itu lebih rame gitu. Nah ini sudah jadi teman-teman, bikinnya mudah, kita gunakan bahan yang ada di rumah aja ya, kurang lebih jadinya seperti ini, bagus dan cocok banget untuk acara karnaval atau fashion show ya. Oke, semoga videoku kali ini menginspirasi semua yang sudah nonton ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video kreasi Aiswa selanjutnya. Bye-bye.